Kisah pasangan ini melakukan beberapa siri penjelajahan menaiki Vespa tua menjadi perhatian ramai gara-gara berjaya membelanjakan hanya RM3,000 sepanjang 3 minggu perjalanan ke Indochina. Selain berkongsi cabaran dihadapi mereka, ramai yang tidak tahu Vespa tua itu membuatkan Nur Rashidah Roslan terbuka hati menerima lamaran mendirikan rumah tangga dengan suaminya Muhammad Syafiri Hussein. Mula-mula saya kenal dengan suami saya. Masa tu saya duduk kampung baru. Suami saya bekerja dekat HKL. Saya kenal dia pun dekat media sosial. Tak daripada situ pun. Kenal as a friend je lah. One day tu kita orang keluar pergi makan lah. Dalam tempoh sebulan. Lepas tu terus kami kahwin. Saya mula-mula saya tahu dia main Vespa. Tapi saya tak tahulah dia sampai terlalu macam ni. Over lah dalam main Vespa ni kan. So mula-mula tu saya first date dengan dia sebenarnya saya ni Vespa dia. Vespa dia orang panggil Vespa paling buruk sekali. Masa seminggu dalam seminggu kami kenal tu, dalam minggu depan tu, nak masuk minggu kedua tu, diorang ni ada plan untuk ride pergi ke Mae Hong Song, Thailand. So, masa tu saya fikir, ish boleh ke dia ni dengan motor ni boleh pergi jauh. Dia pergi pun dalam 12 hari. Lepas daripada balik tu, terus dia ajak saya kahwin. Saya sebenarnya memang setiap masa tu tunggu-tunggu dia ajak saya pergi ride. Kadang-kadang saya yang suggestkan dekat dia, jom lah kita pergi sini, jom lah kita pergi sini. Kita buat perancangan lah untuk plan bulan depan ke, 3 bulan lagi ke. Daripada segi persediaan mental tu, daripada rumah tu memang kita dah get ready lah. Kita memang dah expect akan lapar, kita expect akan penat, kita expect akan ada pergaduhan. Dia kadang-kadang bila kita dah letih, bila kita dah lapar, bila kita tak mandi satu hari suntuk. Si perempuan biasalah benda tu jadi complicated bila dah penat kan. Tu masa kita orang ke Laos tu pun 15 jam kami ride tanpa makan. Tak ada makan langsung. Yang itu sebenarnya waktu yang paling sangat-sangat cabarlah sebab memang sangat susah nak dapat makan halal, especially nasi pun tak ada kat sana. Kita orang dekat Laos tu dalam tempoh 6 hari sekali je dapat makan nasi. Hari-hari lain kita orang makan buah, minum air mineral. Cuma saya set dalam hati saya, apa-apa jadi kita kena habiskan sampai hujung kecuali mati. First kita orang masuk border untuk ke Laos, kita orang accident dah dengan orang mabuk. Daripada Vientiane juga untuk sampai ke penghujung tu jalan memang sangat-sangat teruk. Ada satu waktu tu kita orang tengah agak laju lah tapi jalan clear. Kita orang langgar lubang besar tengah jalan, tak perasan pun. Dan almost sangat-sangat sikit je lagi nak masuk gaul. Waktu tu memang saya dah menggigil dah. Saya cakap, nak balik ni. Sebab kita dah takut kan waktu tu kan. Sebenarnya dah jadi part of saya punya life lah. Saya tak berhenti selagi saya tak mengandung. Sementara kita masih berdua ni kan, kita pergilah dulu mana-mana.